Wah, ini sambal binjai ini pedas, ini enak ya. Ada asam-asamnya. Wah, enak tenan. Dibikin sambal binjai ya, ini lombok merah, lombok hijau, tomat, buah, sama bawang merah tadi direbus. Ini mau di blender ya teman-teman ya. Ini nanti masukkan buah binjai ya, ini mau di blender dulu. Sambal pedas buah binjai. Ada gula sedikit ya, cukupnya. Terus itu garam ya, garam sama micin, masukkan blender, dikecilkan. Nah, ini sudah di blender ya teman-teman. Sambal ini pedas banget nih. Wah, sambal binjai ini sambal khas Banjar. Ini buah binjai ya teman-teman ya, lagi dikupas nih. Nah, ini buah binjainya mau diulek dalam cobek. Itu sambalnya yang di blender tadi ya. Sekarang tinggal dimasukkan buah binjai. Sambal binjai ini pedas, ini enak ya. Ada asam-asamnya. Wah, enak tenan. Ah, diulek nih. Dicobek. Ini sambal binjai teman-teman ya, jadi buat menambah selera makan ya teman-teman. Buah binjai ini biasanya tumbuh di hutan ya, pohonnya besar ya di susah di daerah Kalimantan Selatan. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya, pagi-pagi ini bikin sambal binjai ya. Wah, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.